Beb. Jadi di video kita kali ini bakal langsung aja buat ngebeli atau habis-habisin diamond gue lagi ya guys. Sekarang habis-habis ya guys, bayangin aja. Diamondku sisa 188.000 ya guys ya. Please diamond. Kenapa gak habis-habis guys? Nah, jadi kita bakal langsung aja nih guys ya. Kita beli apa ya? Ini prosesnya lupa guys ya. Oke, bentar dulu nih aku bakal terima-terima bocah-bocah buat yang udah ganti nama nick Pros Team guys. Nah, jadi yang gak online lebih dari 2 hari aku bakal kick guys. Ini 1 hari oke lah, gak apa-apa lah. Kita kasih keringanan lah ya guys ya. Ini 1 hari oke, 1 hari. Kita lihat lagi mana nih yang bocah-bocah yang lebih dari 2 hari gak login. Langsung auto oke, udah semua login ya guys ya. Jadi kita bakal terima yang nicknya Frost. Ini Frost oke lah. Masih oke lah. Ini bukan Frost guys, ini King Cerot. Bocah-bocah namanya kayak gitu ya guys ya. Cerot lu kira apa? Frost Fight, Frost Dinda, let's go. Frost Azam, Frost Zix, let's go. Oke, jadi kita bakal terima segitu dulu. Dan ingat guys, mabar ya, biar kita tuh bisa nge-clap yang namanya itu room card. Jadi kalian bisa mabar atau nanti kita bakal bikin room turnamen bareng. Misalnya kalian semua setuju ya guys ya. Ini kita mau beli apapun lupa gitu guys. Ini ada pedang keren banget. Kita spin dulu lah kayaknya dah. Oh, hididaw. Oke. Nanti aja guys. Ada Golden Sunrise atau Parau. Oh my God. There we go guys. Ini dia. Completion Gacha Fish Bomb guys. Spin sekarang. Wah, ini kayaknya keren banget nih. Terus ada Thompson. Lalu ada Loot Box. Ini keren banget ya guys ya. Terus ada misi harian dan 9 banyak kali event ya guys ya. Bingung aku mau buka yang mana guys. Kayaknya ini aja ya guys. Ini keren banget nih. Tangan galaksi nih. Ini dia guys. Completion gacha. Let's go. Berapa kali klik kah kita bisa mendapatkan ini. Ini kalau satu klik ini gak lucu ya guys ya. Kita lihat ya kekuatan dari Tifas. Karakter baru. Let's go. Dapat ya guys. Goodness guys. Wow. Ini dia guys. Aku bilang apa? Kalian harus janji like videonya. Oke, kita bakal langsung pencet oke dan kita bakal coba buat gacha lagi. Ini masih banyak ini guys. Jadi kita santuy aja men. Kita kurang lagi 3 dan kita langsung dapat 2 guys. Betapa hokinya Pros Diamond Double D gitu kan. Kita langsung gacha sekali lagi. Oh my God, kenapa gua gak dapat yang itu guys? Padahal di sampingnya loh ya guys, sedikit lagi guys, tinggal sejengkal doang gak dapat guys. Sempa. Oke, kita bakal. Oh my God, wow, berarti kita ngabisin sekitar 79 diamond dikali 3, berarti sekitar 240 diamond guys. Segituan lah ya guys ya, 230-an lah. Kita pakai teori lain lagi guys. Kita pakai teori ganti karakter ya. Ganti karakter Alok guys atau Krono. Kita pakai yang ini aja nih, yang keren nih. Udah kan? Terus kita bakal ganti bajunya dan palanya gitu guys ya. Palanya kita bakal pakai pala listrik, terus kacamata yang gak usah karena Pros Diamond gak suka pakai kacamata di FF ya guys ya. Yang biasa mana nih guys? Itu gak ada guys. Nah, yang ini. Terus bajunya guys, kita bakal pakai yang biasa-biasa aja ya guys ya. Nah, terus celananya guys. Ini terus sepatunya. Sepatunya kita GGWP aja, kita pakai yang ini nih. Oke, nice. Let's go. Mata Sharingan serem banget. Kita gak pakai itu aja guys ya. Pakai ini lebih serem lagi guys. Nah, yang ini ya mata naga ya. Atau gak usah aja, nggak usah, biar lebih ganteng lagi si Ronaldo guys. Let's go, teori ganti karakter, satu kali klik dan oh my God, ya ampun guys, nggak dapet guys. Ini biasanya kalau udah dapet 3 nih ya, kalau gacha-gacha kayak gini kita udah nggak bisa dikasih nih. Berarti kita hitung guys ya, udah 4 kali gacha, ini 5 kali gacha guys, 5 kali gacha, ini 6 kali gacha, oke, 7 kali gacha guys. Jadi buat kalian buat yang mau dapetin ini, inget guys, seginilah yang harus kalian habiskan diamondnya guys ya, biar Pros Diamond yang itu guys. Ya 7 kali apa 8 kali guys, 7 kali aja ya kita hitung ya. 7, 8, 9, 10. Jadi udah sekitar 790 diamond yang udah aku keluarin dan kita masih belum dapet guys ya. Ini tiganya mungkin dikasih lebih gampang biar kita itu gacha terus gitu guys ya, tanpa ragu men. Emang sempa guys. Kita buka lagi. Aduh gak dapet guys. 11 12. Oke, yang ke-12 kan udah pasti dapet yang ini guys ya. Ini oke lah. 12 13 14. Oke siap. Udah 14 spin, 15 spin, 16, 17,
18, 19, gila guys, 19 kali aku buka masih belum dapat. Bisa-bisanya ya beb. 19, ini last guys. Ini kayaknya 20 sih ya guys ya. Kayak uang masih gak dapet juga. 20 kali spin guys. Ini kasihan bocah-bocah pros diamond ya guys ya. Claim to fold. Biar kita tuh dapat ini guys ya. Apa namanya, kertas yang warna merah ini guys ya. Buat nuker kalau nanti ada baju-baju langka. Kan lumayan kan. Kita claim aja semua. Daripada kita tukar pakai spin gak jelas. Dan mumpung spinnya murah ya udah kita spin manual aja gitu guys. Pakai diamond ya. Ini 21 ya, 21. 22, 23, oh my god, 24, 25, 2 berapa? 24 apa 25? 25 ya, 26, 27, 28, 29, jangan bilang yang ini yang gue dapet. Oke, shh, lagi satu padahal guys, 30, 31, 32, oh my god, 32 kali spin. 33, 34, aduh guys, ini deg-degan ya guys, 35 guys, 35, oh my god, woi, wah 35 nih kayaknya harus 50 kali spin guys, 36, ayo ayo please, 37, no, 38 nih, 38, oke masih belum dapat juga, 38, 39, ini 40 ya, yang kita full, baru 39 ya guys. Kita ada 39 ya, berarti sekarang yang spin ini 40 nih. 40 kali spin, let's go, let's. No, why, why, FF, why, lagi satu lo FF, 40 guys, 41 ya guys ya, 41. Di sampingnya lo guys, 41, 42, 42. 43, 44, oke lah bisa lah, 44, 45, 4, aduh. Ini udah berapa kali spin, 45 ya, kita hitung 45 aja guys ya. Bodoh amat gua dah, 46, 47, 48, 49, penentuan guys, 50, oh my god, why? Wah, 50 kali spin nih kayaknya, diklaim dulu lah, bisa lah. Ini aku kalkulator dulu ya guys ya. 3950 diamond udah aku keluarin. Jangan ditiru guys, kasihan buat bocil-bocil ya. Ngabisin duit kayak gini gak dapet. Teori terakhir adalah dengan cara kita ngeklaim semua. Bener-bener satu kali klik guys, dap. What? Emang sempah 4000 diamond ku habisin buat skin ini. Ini berapa duit nih? 4000 diamond. Wah, berarti 600.000 duit guys. Wah gila sih guys, kasihan bocah-bocahku kalau spin nih guys ya. Dikasih enak dulu nih, dikasih yang manis dulu nih sama FF nih. Udah gitu baru susah yang kelima. Kita klik lah mau gak mau ya guys ya. There we go. Tangan dewa Katsurot. Congratulations berada. Oke guys, jadi keren banget ya guys. Ini kita belum nge-review, udah kita beli guys. Kita lihat dulu nih. Wah gila, kalau dari skinnya ini udah kayak galaksi-galaksi gitu guys. Udah kayak gimana ya, aku bilang ya udah masa depan banget. Udah gak kayak bocah-bocah yang kayak kemarin itu guys. Coba ya, kita ke Wipan, Armory, lalu ke Fish. Nah ini guys, ini masih oke lah, gak bocah. Ini gak bocah. Nah ini bocah nih, yang Cobra ini bocah. Ini juga masih oke lah, masih mending ya. Walaupun simple tapi elegan. Nah ini keren nih guys. Nah terus yang ini bocah, yang ini agak keren ya guys, soalnya ada efek-efek kristalnya. Oke jadi kita bakal pakai yang ini, yang galaksi guys. Itu kalian lihat kayak ada rasi bintangnya gitu kan. Nah, ini keren banget. Gimana kalau kita tester guys, tester seberapa OP kah karakter ini guys. Barusan aku ngeklaim dan ini kelewangnya itu ada galaksi bintang-bintang, rasi bintang ini guys. Tuh kalian lihat ya, ini gila keren banget sih. Gila rasi bintangnya keren banget guys. Ini wajib kalian punya sih. Ini harus 7000 damage guys ya, baru kalian bisa ngeklaim. Jadi di sini juga dikasih karakter gratis Laura. Jadi buat yang main FF gak usah beli karakter karena udah dikasih karakter gratis. Oh bayangin guys, tangannya ini, look at that. Gak ada yang punya bocah-bocah di sini ya. Kita cek dulu ya bocah-bocah. Wah ini ada nih guys ya. Ini tangannya api nih. Ini karakter legend gak guys. Gak pernah lihat aku yang kayak gini ya. Ini guys orang ini guys, yang tangannya api nih guys ya. Wih keren kali guys, baru pernah lihat aku. Oke lah kita sikat semuanya tanpa ragu my friend, let's go. Oke guys, seperti biasa kita bakal turun di clock tower. Misalkan pengen ketemu pros dewa tinggal turunnya di clock tower, kita udah pasti bakal ketemu sih guys, dan kita udah pasti bakal baku hantam di sana guys. Bercanda guys, bercanda guys. Kita aliansi nanti ya, karena banyak kali bocah-bocah kemarin aku main bang aliansi bang, kita aliansi dan aku dikasih buya ya guys ya.
dia bunuh diri guys, bundir dia. Oke, tapi enggak apa-apa lah. Kalian keren nih guys. FF kok alianji gitu kan, tapi kadang-kadang lucu-lucu. Jadi kita langsung sikat aja menuju ke Clock Tower dan kita bakal bersihkan sampai rata bocah-bocah yang masih main jam 2:30 guys. Ini by the way gue kasih lihat jamku ya. Jam 2:31 ya guys. Ini gila banget sih, jam 2:30 bocah-bocah pada main guys. Fix bocah-bocah. FF. Wih, ada satu orang. Ada satu orang guys di depan kita. Let's go tanpa ragu guys, tanpa looting. Looting apa saja yang ada di depan dan langsung kita bredel. Kita lihat dulu guys. Kita wah gila OP banget sih kita baru nih guys. OP pedah ya guys. Kita looting dulu nih, lumayan ya guys ya. Karena kalau kita bunuh pertama musuh itu biasanya dapat lootingan gitu guys ya. Karena aku aktifin guys apa namanya ya, biar kalau baru turun terus bunuh musuh itu dapat apa namanya, lupa pusdam. Pokoknya dapat senjata lah ya guys ya, bisa Groza, bisa EWM, tapi jarang banget aku dapat EWM, paling sering itu Groza. Jadi ya udahlah ya, kita bakal naik ke atas dan guys kita bakal bredel manja setiap musuh yang berani lewat sini. Ini kayaknya ada satu orang jago lagi nih. Wah ini kalau nggak ada orang di sini berarti orang-orang wah ya ampun gitu doang jatuh, manja banget guys. Oke dah, kita bakal tatatatas. Cabut aja guys, cabut aja kali guys ya. Kasian guys, kasian. Cah, sorry cah. Kita kasih emot dulu guys, kita kasih emot dulu guys. Coba suruh dia di depan ketangki ya guys ya. Kita kasih emot dulu, seret. Terus kita kasih emot lagi, set. Gajret. Kita kasih emot lagi guys. Shit, shit. Wah gila, keren banget ya guys ya. Woy, hampir mati guys, hampir mati nih orang guys. Oke, let's go. Let's go. Let's go. Mana lagi nih yang ada musuh-musuh, tenang aja ya guys ya. Biar Frost Diamond yang nanganin guys ya. Ini mah santai aja guys, tinggal setitik darahnya lo. Iya masih dia udah emosi parah sih. Waduh. 3 headshot nih, suara jelek banget ya guys. Tapi akurasi sama fire speed itu tinggi. Tadi pun aku nembak musuhnya langsung jebret-jebret. Ada musuh lagi guys. Ada musuh lagi guys. Ada musuh guys, let's go lah. Gila, ini seta OP nih guys ya. Kita bakal langsung jebret musuhnya tanpa ragu, sikat. Dan kita buya guys, bersama-sama guys ya. Kita ambil, gantilah pakai M4 lah, jelek banget guys. Ini pakai ini, let's go. Kita bakal cari musuhnya yang dekat-dekat dan kita bakal tembak. Gak pasti ditembak, masa dia jalansi. Kau lihat ya, pukulan mautku, aku bakal coba mukul musuhnya. Tapi nanti guys, kalau udah kenok mungkin ya guys ya, biar kita tuh udah pasti buya. Atau nanti last kita sisa bertiga, musuhnya sisa satu mungkin aja. Nanti aku bakal coba buat kayak gitu guys. Ini apaan nih? Hah? Gak ngerti gue guys, kok ada nembak-nembak tadi ya? Ini jalur pesawat nih, kok aku jadi ya gak tahu apa-apa. Aduh guys. Aduh guys. Bisa-bisanya bocah-bocah untuk gocek ya guys ya. Let's go. Kita bakal tembak. Headshot. Langsung aja kita end gaming ini ya. Bocah FF main jam segini. Ku kasih tau mamanya nanti. Tenang guys, tenang guys. Pokoknya kita kasih tau mamanya lah ya. Yang orang-orang bocah-bocah yang main sampai jam segini, misalnya teman kalian ada yang aku bunuh barusan, kalian kasih tau mamanya guys. Ada orang di sini ya. Kita bakal hati-hati terlebih dahulu karena peluruku juga sedikit banget. Guys, OP banget lu bro. Santai lah bur. Ini gue belum siap nih guys. Ada satu orang lagi di sini. Kita harus hati-hati. Kita bakal coba buat pakai patokan dulu. Pantatnya guys, mampus gue ya. Kita bakal tembak lagi nih musuhnya nih. Kalau ada nih, dia bakal nge-repipe temennya guys. Kenok. Apakah kita bakal rush lagi? Udah pasti bro. Tapi kemana dulu nih? Peluru gue udah bener-bener habis. Jangan bilang diluting guys, diluting sama teman kita. Waduh, untung ada peluru, terselamatkan kita guys ya. Terselamatkan Frost Diamond Double Day dari ketidakadaan peluru guys. Ini paling sering tuh aku tuh kehabisan peluru ya guys ya. Oke deh, sambil aku main Frost Diamond ngingetin lagi sekali buat kalian semua, buat bocah-bocah yang belum sabre, sabre dah dulu guys, semuanya gratis ya guys ya. Knock. Mana lagi nih bocah-bocah, lambat banget nembaknya ya guys ya. Wah kita nyampah kah? Enggak guys, kita dipukul-pukul karena dia gak dapet kill ya guys. Mampus guys, rasakan ini bro, rasakan. Wow, satu hit meninggoy, bayangin aja tuh guys. Ada satu orang di sini, nah itu dia guys. Kenok, satu lagi di sebelah sini, terlihat sudah di peta. Kenok, satu lagi guys. Kita pokoknya bakal cari. Aduh, banyak banget nih musuhnya di sebelah sini. Kita bakal sikat satu persatu ya guys ya. Jadi aku lihat ada musuh di sini di UAV apa namanya, lupaku. Pokoknya sikat aja, sikat lah guys. Jadi aku lihatnya di sini guys ya. Takutnya nanti ketika kita kesini surprise, itu nggak gini sih. Gak keren sih. Oke, kenok. Ini kayaknya yang jago tuh. Yang jago tuh kita kenokin ya guys ya. Satu lagi. Ah, guys.
Kita nokin sama bocah bocah guys. Nok. Kita coba. Wah, di end lagi guys. Di pick itu di end dia ya. Kali guys, ini kayaknya yang jago nih, yang jago nih ya. Bocah tidur kau, Megumi. Let's go, kita bakal looti ada AUG untung aja. Jadi lebih kencang lagi peruku guys. Untung ada AUG sama M4 lah ya guys. Kita buktikan kalau senjata ini opi-opi nomi, nggak ada obat, nggak ada lawan, udah pasti mati musuhnya kalau kena ini ya guys ya. Ini bisa dihidupin nggak sih teman di sini guys? Ini kurang tahu aku soalnya ya. Ini kenapa gua bawa kelewang? Coba guys. Oh bisa guys. Wow. Oh my god. Kita iring dulu. Hampir aja aku mati ya guys ya. Wah bisa nge-repipe ternyata. Oke. Kalau begitu kita bakal sikat dulu ini guys. Let's go. Wah dia ngeluarin glow wall lagi men. Wah cabut dah. Turu gue udah habis guys. Sisa 67. Kita flank lewat kiri dulu. Semoga dia nge-flank juga nih. Atau dia tetap stay di sana. Kita nge-flank nih ya. Dia mati gitu guys ya. Coba ya. Coba nih guys. Kita kasih glow wall kayak gini guys. Nah kita revive teman kita guys ya. Let's go. Mampusku. Sini woi bro. Sini bro. Repipe. Cah. Ini bocah kemana ini? Hei nomor satu Dior. Wah ini bocah gak tahu lagi sih. Kita revive lah teman kita nih ya. Walaupun cupu kita revive. Frost Diamond double. Dia harus nge-revive temen guys. Oh gila ini pertama kali aku nge-revive temennya guys ya. Apa yang terjadi kah guys? I don't know man. Sekarang kita coba. Wih. Mana teman kita guys? Gue bilang apa bro? Nah, mana dia? Ya gue gak ada. Wih di langit. Wih ngecit ya guys. Wih ini keren kali ya. Jadi pengen nyobain aku di repap guys. Bilang apa dulu bro? Nomor 4. Wih cah. Gue kasih tau mama kau. Kau main sampai jam segini ya. Bocah-bocah masih main jam segini guys. Mas Diamond gak suka bocah-bocah ya guys ya. Main jam segini. Main boleh. Tapi tau waktu lah ya guys. Sekali lagi berapa kali Frost Diamond harus ngingetin ke kalian nih. Karena itulah tugas Frost Diamond ya guys ya. Di sini kenapa main Free Fire. Dan biar bisa ngingetin kalian bocah-bocah. Biar gak. Biar ya tau waktu lah minimal ya guys. Wih. Woi bro, sandai dulu bor. Untungnya aja Frost Diamond fast hand gitu guys ya. Tanpa kaleng-kaleng nih guys. Langsung habis mulunya. Tadi itu di tempat repap itu aku masih belum tahu ya guys. Kalau teman kita dua mati, apakah keduanya bakal hidup atau cuma satu doang? I don't know. Coba kalian komen di bawah, min. Kita bakal sikat, min. Tanpa ragu, min. Let's go. Coba kalian cek KD aku berapa. Ini aku paling pro di FF kayaknya guys ya. KD aku tuh paling tinggi kayaknya guys. Mana lagi musuh nih? Wih ada musuh guys. Gak dilihat aku ya. Kalau aku pecah cah. Wih gila. Kok kita nembak tuh kayak ada petirnya gitu yang nyamber musuhnya ya. Udah pasti kena mental tuh guys. Ada AK. Kita bakal ambil aja. Terus kita bakal coba buat buang senjata dulu nih. Let's go. Ini udah full banget tas kita ya. Walaupun level 3 gitu guys ya. Oh iya Royal Pass atau Elite Pass. Bulan ini aku belum beli guys. Frost Diamond belum beli Royal Pass. Gak bisa. Harus beli kita ya guys ya. Coba kalian komen lah ya. Kapan kita harus beli guys. Ini teman kita kena tembak baku hantam nih. Lu ngapain di sana cah? Bocah. Sikat lah bocah ini ya. Mampus kucah. Emil Ava. Siapa tadi namanya ya. Kita balikin aja ke lobby guys. Mana lagi bocah-bocah nih. Ayo cah. Tunjukin batang hidung kocak. Nah itu dia guys. Ini bocah guys. Ganti AK. Mati. Pokoknya combo ya guys. Pokoknya senjata AR sama AR itu combo. Kenapa Frost Diamond bilang combo? Ketika kalian menggunakan senjata AR dan peluru kalian habis dan kalian gak mau nunggu dia nge-reload, kalian bisa tinggal ganti senjata kalian aja. Jadi gak ada delay waktunya. Mungkin sekitar setengah detik dan kalian gak bisa nembak lagi ya guys. Jadi itulah kegunaannya kalau kalian pakai 2 AR. Karena Frost Diamond sendiri itu pakai 2 AR. Udah combo paling mantep ya guys. Nah bisa diganti kayak gini guys. Terus bisa diganti kayak gini. Tembak. Ganti tembak. Daripada kalian nge-reload kayak gitu membutuhkan waktu yang lama banget nih kayak gini ya. Tembak, terus tembak lagi. Jadi enak banget gitu ya guys ya. Kalau Frost Diamond main PUBG boy lebih GG lagi. Karena ini FF sedikit gurih memang guys. Tapi lebih keren daripada PUBG apalah itu PUBG ya guys ya. Tapi emang keren PUBG. Tapi masih bagusan Free Fire. Bener gak? Setuju gak guys? Kita headshot ini. Headshot. Kill botak. Buya. Buya. Frost Diamond gimana? Facecam gue udah mati. Udah pas banget mati ya guys. Aduh guys. Buya guys. Tangan sakti galaksi kill 23. Lumayan lah ya. Dapat apa kita ini? Level up reward cepat banget aku level 40 guys. Padahal jarang banget aku main ya. Kita cek dulu kill death kita squad. Jadi KD rasio ku 11 guys. Biasanya pro player berapa sih guys? Apakah 50 KD rasio ini? Tapi dari kalian yang bilang KD di bawah 5 itu nok banget bang. Udah bukan termasuk pro player di bawah KD 5. Masa iya guys? Minimal tuh pro player tuh 8, 9. Oke, berarti aku 11 guys. Berarti termasuk ya guys. Bener gak guys?
Ya udah lah guys, ya bodo amat guys. Bentar dulu nih, spin dulu terakhir nih. Let's go, kita punya 12. Satu lagi. Kita bakal ambil hadiahnya. Ini dapat 4. Lumayan. Ini 1. Ini 1. Oke, dan ya guys, ini udah habis. Mungkin segini video kita kali ini, coba kalian komentar. Di next video kita bakal coba buat beli apa lagi. Dan misalnya kalian gak ketawa guys, kalian bisa langsung ketawa. Bye bye.